want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. Hai semuanya, selamat malam. Dan aku udah dressing alias dress good. Ini kita mau ke suatu tempat, yaitu tempat makan ala keraton-keraton, jadi masakan keraton gitu namanya. Nah, ini lagi masalahnya, lupa lagi apa apa ya, nanti aku tanya deh, lupa deh kenapa lupa terus. Kan ada dua tempatnya itu, yang pertama Bali Raos. Bali Raos itu malam juga bukannya, mulai dari siang sampai malam. Kalau ini katanya ada tempat lahiran sultan dulu, tempatnya ada tempat tidurnya begitu pokoknya. Dan kita kira hari pakai biru malam tuh, kalau takut hitam semua nggak kelihatan. Udah gitu aja, kita mau siap-siap, kita naik apa, naik beca aja kayaknya ya, asik untuk malam-malam. Oke, nanti aku update lagi. Gandhi Resto yang ada di belakangnya keraton. Jadi kita mau makan malam di sini. Tuh. Ternyata tutup. Dan kita mau ke Bali Raos. Ke Bali Raos. Tempatnya bagus tapi tutup, geng. Sorry ya. Di Bali Raos ini, dan kendaraan roda 2 dan 3 nggak boleh. Kita jalan ke sini nih, jalan sini tempatnya. Ini masih kawasan keraton, jadi sebelah sini Bali Raosnya katanya begitu. Nggak tahu juga sih ya. Kita jalan. Tuh, ini udah sampai di Bali Raos keraton. Ih, asik bener tempatnya. Ini tempatnya kayak gini, geng. Dan kita masuk aja. Ibu pakai batik. Aku nggak dapat batik siang tadi, jadi makanya aku nggak bisa dress code batik. Begitu pokoknya ya kan. Kita masuk ke dalam. Tuh suasananya kayak gini deh pokoknya. Tuh, kayak gini tempatnya, geng. Tuh kayaknya ada pertunjukan musik. Dan ini juga tempatnya, so fancy banget. Jadi kita ke sebelah sini yang lebih tenang. Oke, tambahnya sebelah sini. Yuhu. Tuh, tempatnya kayak gini nih. So fancy sekali. Kita duduk di sini. Jadi buku menunya kayak gini tuh. Bali Raos menu bahasa Jawa. Terus kita buka, ini ada penjelasannya. Tuh, ini makanannya. Ini ada selada, ada salad, ada sup lidah, sup kacang merah. Sup kacang merah. Wih, sup timlo. Kayaknya enak-enak semua. Tuh. Nih. Kecup asem. Wih. Wih, 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 wih. Tuh, di ucapan selamat datangnya itu dikasih ini. Apa sih, Bu? Apa ini? Apa sih nama ini? Kepe. Oke, aku harus pesan tadi si bebeknya pakai nasi belaung dan macam-macam, dan semuanya kayak enak-enak. Jadi aku bingung, ini pesannya lama. Dan ini katanya jam 10 tutup di sini, dan lumayan banyak orang yang makan di sini, termasuk kita berdua gitu.
So, jadi ini es kelengkeng yang tadi tuh yang aku pesan. Dan ini pisang apa gitu namanya ya kan, alias pisang mungkin gitu. Tuh, ini kayak gini nih, ini ada lengkengnya, ada kismisnya, macam-macam deh. Seger, rasanya kayak natural gitu ya. Oke, start duluan makan pisang itu. Gimana rasanya? Oke, aku akan cobain. Tapi aku cobain ini dulu. Es kelengkeng ini. Aku mau cobain es kelengkengnya. Gimana rasanya? Dia ada kismisnya gitu. Dan dalam jeruknya nih. Jeruknya. Terus ini ada kismisnya. Itu yang hitam. Cobain. Gak beda ya rasanya. Udah. Terus aku aduk. Dia ada lengkengnya gitu. Hah? Tahu mana nih? Bebeknya, ini nasinya yang nasi campur merah, si merah campur, terus ini si apa tadi rendang itu pokoknya daging lah. Tuh bebeknya. Selamat makan semuanya, selamat makan. Tuh kita mau makan dulu. Ini aku coba ini nih, si pisangnya ini ternyata enak banget. Tuh. Dan kita sudah pada habis tuh, semuanya pada lenyap. Dan itu pertunjukan musiknya enak banget sumpah. Ini cozy banget tempatnya dan recommended banget. Ini dekat-dekat keraton, jadi belakangnya keraton gitu. Tutupnya ini pudingnya tuh, gimana rasanya bu? Ini kayaknya enak nih, ini recommended. Oke, aku cobain gimana rasanya. Oke. Kita pulang aja deh, kayaknya nggak ada tempat yang lain. Aku nggak mau juga ke mall itu, ke Malibor terlalu banyak orang. Ini katanya Jogja Kreds ya, jadi dapat ada diskonnya gitu, cukup KTP aja tuh. Dan ini suasananya tuh kalau malam di sini, dan tutupnya jam 10 geng. Kalau kalian kesini tutup jam 10 dan bukanya jam 10 tuh, gini tempatnya. Nanti jam 10 malam dia tutup dan dia ada pertunjukan musik kayak gini tuh. So Jogja banget ya kan. Kayaknya ini siang lebih bagus pemandangannya dan suasananya. Nih, kalian bisa lihat ini kayak taman-taman gitu. Tuh. Tuh. Kalau siang lebih bagus kayaknya. Ini tuh Balai Raos tuh. Jadi di komplek kawasan keraton, dan ini semakin malam semakin banyak orang kesini. Dan kita mau balik dulu. Malam daerahnya serem ya di sini tuh. Jadi kalau kalian harus gimana gitu ya, pesan aku kalau kesini harus pakai rombongan tuh.
Dan sebelum kita balik ke penginapan, sebelum itu aku menyusuri kawasan Malioboro dan jalanannya sekitarnya. Jadi malam-malam gitu bersama Bunda, kita berdua aja dari Bali Raos tadi, dan kita lagi menyusuri Malioboro. Jadi segitu aja video untuk kali ini untuk wisata ke Bali Raos. Dan jangan lupa budayakan untuk subscribe, like, dan share video ini. Kalau kalian suka, tinggal klik tombol like dan juga tombol subscribe dan loncengnya. Oke, see you next vlog dan see you next video. Oke.